untuk ke-8 kalinya berturut-turut Kota Salatiga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas audit terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi di sini kita bisa mempertahankan dan mendapatkan opini tersebut adalah kerja keras dari seluruh OPD, terutama teman-teman yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah. Tentunya dari hasil pemeriksaan ini ada beberapa hal yang harus kita tindak lanjuti. Nah, ini akan segera kita lakukan tindak lanjutnya. Ada waktu 60 hari dan ini menjadi pembelajaran sehingga nanti untuk laporan keuangan ke depan itu menjadi kualitasnya lebih baik dan tentunya temuannya menjadi lebih sedikit lagi. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kecukupan bukti-bukti, terus perhitungan risiko dan perhitungan materialitas yang kami sampaikan tadi, serta permasalahan yang ada, artinya permasalahan dikaitkan dengan risiko, maka BPK memberikan opini atas RKPD pemerintah Kota Salatiga tahun 2023 yaitu wajar tanpa pengecualian.